Oke, ini tes operator baru ini ya. Operator baru kemarin dia belajar yang satu tuas. Kemarin pengisian yang satu tuas, sekarang ganti yang tiga tuas. Nah, ini kan tiga tuas nih. Kemarin bingungnya di mana nih? Bingungnya. Di sini aja sih, Pak. Sini aja. Kalau sini kan. Nah, capek ya sininya. Jadi bingungnya dia di sininya. Jadi kamu kerja fokusnya ke depan aja toh. Ke depan aja, nanti lama-lama yang ini kebiasa. Jadi kamu lihat ke atas. Aman ambil sama buangnya ini aja. Nah. Begitu set, kan. Ya. Nah, ini ambilnya begini aja sih. Kan kamu kemarin gini banget toh. Ya, ya. Maksudnya kamu dari bawah begini-begini, enggak sambil jalan. Nah. Enggak usah bingung, dia kan cuma dipisah. Kalau yang satu tuas kan dia di sini toh, kamu belajarnya. Kanan, ambil, buang, ambil, buang, naik, turun. Nah, ini cuma dipisah aja. Jadi kamu lama-lama terbiasanya di sini. Tumbuangnya ini aja, kamu turun, kamu jangan nggak usah terlalu pendek. Kalau kamu pendek begininya takut kena bawahnya tuh ya. Nah, agak tinggi aja, jadi kalau misalnya dia numpah bawahnya kamu kelihatan sananya nih. Ini aja nih. Nah, kan? Jadi kalau numpah bawahnya itu kelihatan ya. Kamu kuku bawahnya itu. Itu aja, jadi lumpuhnya dikit-dikit gitu, tapi kalau banyak atas itu kan dia buntu. Dimarah sama Wahyu ini. Dari kemarin begini kamu, toh? Ya. Nah, ini misalnya kamu ambil begini, toh? Nah, kamu ambil begini. Nah, begini kamu gini. Ya. Nah, dia nggak penuh. Yang bagus itu begini. Pengambilan dari bawah. Jangan nusuknya, jangan dalam-dalam. Nah, gini set. Nah, sambil jalan. Jadi kalau kamu nusuk ke dalam begini, kalau kamu cungkil begini, kamu cungkit begini, roda depannya terangkat. Kalau dia ininya material berat. Nah, kalau numpainnya, nah ini begini. Yang penting kamu bisa nanti kedekatannya kamu bisa lihat bawahnya. Kalau kamu terlalu tinggi jelek, kalau terlalu ke bawah jelek. Kalau terlalu ke bawah, dia kena reklamernya. Tuh. Reklamernya itu, kan ada rantainya itu di bawah itu. Itu aja, pelan-pelan aja. Jadi cuma nyari getarannya aja supaya dia turun. Diajarin kamu sembarang orang, maksudnya kalau di sip yang lain ya. Yang penting kamu lihat bawahnya itu kan ada kelihatan. Kalau kamu terlalu pendek jelek, terlalu tinggi juga jelek. Apa ya kata matamu tuh? Wah.
Nah, sambil diambil. Waktu dia begini sambil diambil nih. Ngambil itu sambil diambil. Jangan lurus terus. Jadi kan kelihatan dia semakin mengisi jadi kamu ambilnya semakin kamu ambil. Dilihatin, gak kurang gak lebih. Dibiasakan kalau ngisi normal, nanti kamu kebiasaan normal. Banyakan itu. Sentil aja di gini-gini. Sentil aja gini. Nah, gitu aja. Jadi dia kan ngambil rontoknya tuh duk 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 ya gitu. Nah. Nah, jadi kayak di mainin itu. Tek 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 gitu. Coba. Nah. Pelan-pelan tuh. Tek tek gitu. Nah. Enak tuh. Jadi dia cuma diambil kejutnya duk duk turun ke bawah. Aslinya kamu kemarin kan sama satu tuas toh di sini kemarin sama aja, mau satu tuas, mau dua tuas, tiga tuas tuh sama numpahinnya ya kayak gini, mau satu tuas, mau yang dua tuas, tiga tuas sama, cuman perbedaannya kan dia di pembagiannya ini. Kalau itu kan yang satu tuas kan kombinasi dibagi empat, kalau ini kan kombinasi dibagi dua. Yang penting enaknya kamu aja kerja rileks tuh, jangan apa merasa berat itulah. Enjoy aja, jangan ada sungkan-sungkan, ragu-ragu. Kalau kamu nggak yakin nggak usah gitu. Kalau kamu yakin terus. Nah, tempat semua itu. Nah. Coba ngambilmu lagi, ngambilmu tadi masih kurang pas. Jadi ngambil nubruk sambil dorong sambil pengambilan, coba. Santai aja, relax, enggak usah grogi. Nanti kamu kebiasaan, kalau kebiasaan dari awal bagus-bagus. Nah, ambil diambil. Nah, oh. Nah, kemarin kamu ngambil cuma sedikit-sedikit. Sambil jalan, kalau sambil jalan otomatis dia penuh, tapi ngambilnya sedikit doang. Tuh. Thank you.
Dia bawa satu tuas ya kemarin ya. Jadi waktu dia belajar, dia tuh bawa satu tuas. Kembali ke tiga tuas, saya tes di tiga tuas. Dia ini bingung ya. Padahal kalau kita mengenal alat berat itu aslinya dia sama saja, cuma dipisah-pisah ya. Tapi dia masih bingung. Ya, hari pertama kemarin ya, tapi senang ya sama dia ini. Saya ngomong kalau kamu saya training, ikuti arahan saya, kamu belajar lagi dari nol berarti kan. Yang tiga tuas ini kamu belajar lagi dari nol. Jadi udah saya kasih tahu. Hanya dia tahu kan sekarang udah mulai bisa gitu loh. Pengambilannya juga dia kagok, nggak bisa pengambilannya. Karena dia terbiasaan yang satu tuas gitu loh. Asalnya mau satu tuas, dua tuas itu sama aja sih teman-teman semua ya. Cuman apa ya, kayaknya itu menurut dia pribadi itu kayaknya susah. Karena dia dari awal pikirannya, loh kok jadi tiga tuas, nggak dua tuas begitu loh. Jadi dia itu udah down mentalnya duluan. Ini tadi saya ajar dari nol lagi. Saya ajarin dia dari nol lagi. Walaupun dia operator, kalau dia nurut omongan saya, mau diajarin, mau saya training lagi, kalau dia oke, nggak masalah. Saya bilang, kalau kamu ragu, kamu mending nggak usah. Tapi kalau kamu yakin, dilanjut. Kalau dia ragu, percuma saya ngajarin terus, saya kasih tahu. Kalau dia nggak ngerti-ngerti, susah nantinya. Tapi ini udah lumayan ini. Artinya banyak sih ya, teman-teman yang dari satu tuas, dua tuas, tiga tuas itu jadi permasalahan itu loh. Soalnya dari operator yang ke satu tuas, dia pindah ke dua tuas atau tiga tuas, itu biasanya jadi permasalahan. Oh saya dulu begini-begini lah, itu aslinya nggak pengaruh sih teman-teman ya, cuman dia dipisah gitu loh. Nah kalau kecuali operator EXA mungkin bisa ya, operator EXA itu kan banyak tuas dia. Kalau yang loader-loader yang kayak gini, sering dia, sering agak bingung. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya, berkomentarlah yang positif ya. Saling support, saling mendukung. Sehat selalu buat teman-teman semua pecinta Komatsu Indonesia. Terima kasih, salam dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.